So guys, jadi sekarang kita akan pergi ke Batukat River Club yang ada di Belah Batu Gianyar. So sekarang jam 2 siang, kita mau berangkat ke River Club. Sekarang kita udah sampai di parkiran Batukat River Club bersama yang lain. Sekarang kita udah di bawah, yaitu di air terjun Blangsinya ya, dari sebelah sana. Nice. Oke guys, ini dia air terjun Blangsinya dari jarak dekat.
balik lagi ke atas. Kita cukup di sini karena kita tadi ada mesen minuman, jadi kita harus balik lagi ke atas. Jadi cukup nyaman lah, bisa dibilang nyaman, cuman ini panas di sini mungkin karena cuaca saat ini di tahun ini makanya agak panas, mungkin di sana aja sih kurang, tapi overall bagus lah di sini, maksudnya worth it lah. Teman-teman yang dari Denpasar ke sini atau dari mana pun juga sini terbayarkan di depan fasilitas yang diberikan di sini dan pemandangannya men. Pelayanannya juga cukup baik ya. Mungkin kalau dari segi digital marketing itu bukan ini menggunakan metode dia mempunyai website. Jadi teman-teman bisa kembali informasi tentang bukan ini lewat website. Cuman dia nggak punya official Instagram. Kurangnya. Orang-orang di dalam ini kalau mencari informasi biasanya lewat Instagram terlebih dahulu. Harganya mahal nggak di sini bu? Mahal nggak? Mahal men. Tapi kalau menurut gua ada yang mahal. Itu semua tergantung dompet kita men. Itu aja sih. Mungkin begini aja dulu, nanti kita lanjutin lagi setelah mau balik. Karena baterai udah habis. Aku kan juga. Oh ya guys, di sini banyak banget bunyi, banyak banget. Mungkin lokal juga. Mungkin banyakan bunyi daripada lokal yang nanti. Mungkin inilah apa namanya menjadi salah satu daya tarik pada turis-turis luar. Why? Kenapa? Karena mungkin ini baru pertama kali ada river park di dunia. Kalau aku lihat apa namanya review yang di YouTube sih, ini pertama di dunia katanya, river juga pertama di dunia. Juga banyak orang yang ngeblog di YouTube aja, mungkin telah menjadi salah satu apa namanya promosi secara tidak langsung dari Edukat River Club Bali.
walaupun dia ramai. Orang-orang banyak ngumpul di Instagram itu hashtag dekat di Persebaya. Itu menjadi promosi secara tidak langsung dari dekat di Persebaya. Balik dari The Tukat River Club. Sekarang kita lagi menuju parkiran. Oke. Okay. Tunggu guys. Right, guys. Sekarang alright guys, sekarang kita udah di parkiran. My favorite garden. No. OTW pulang ke rumah. Ya Bul, dadah-dadang. Anak kelapa gading. Sekarang kita mau udah pulang guys. Alright guys, sekarang kita udah di mobil. Mau OTW pulang ke Denpasar. Kita udah selesai dari dekat River Club Bali. Jadi sebenarnya tempatnya enak, cuman gara-gara apa Bul? Gara-gara hujan. Gara-gara hujan kita jadinya balik main.